dalam contoh ini saya garap di atas. Terus titik referensi ada di mana? Ada di sini, di tengah, 0,0. Ya, titik ini berikutnya kita namakan origin atau singkatan origin point. Gitu ya, origin point. Nah, setelah itu nanti kita akan menggambar geometrinya, ya. Maka Anda bisa mengerjakannya dengan cara menggambar langsung di sini. Namun hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengubah sistem koordinatnya, karena ini di sebelah kiri bawah layar warna biru. Untuk selanjutnya kita sebut layar ini sebagai working area, ya, working area. Yang sebelah kiri ini adalah operation manager. Yang sebelah kanan ini banyak tombol, ini namanya toolbar. Ya. Yang pertama kita ubah dulu koordinatnya, karena kalau bobot bukan x, y, tapi diameter dan z, gitu ya. Sehingga saya bikinkan baru lagi di sini, ya, Microsoft Paint. Ya. Saya copykan. Saya save sebagai PNG, ya. Latihan 1. Oke. Ya, jadi situasi seperti ini, saya zoom out dikit, ya. Nah. Oke. Titik ini namanya adalah origin point. Ya, koordinat di mana semua titik di mana semua koordinat bernilai 0, ya. Bernilai 0. Masalahnya adalah koordinatnya apa? Itu. Saya ulangi, titik di mana semua koordinat bernilai 0. Masalahnya koordinatnya apa? Nah, koordinatnya adalah ini yang ke atas. Yang ke atas di sini. Ini adalah sumbu Z plus. Ya. Terus yang ke kanan. Ini adalah sumbu X plus. Ada yang menyimbolkan ini sebagai diameter, nah itu ya. Nah, di Mastercam menggunakan notasi tersebut, D plus, ya. Berarti yang dimaksud 0,0 di sini adalah ini. X dan yang kanannya, sebelah kanannya adalah Z. Nah, di Mastercam LED Anda mengisikan koordinat sebagai X dan Z, gitu ya. Ya, di mana ke atas itu Z atau D, ke kanan itu X. Oh maaf, ini bukan Z kalau di Mastercam, biar nggak membingungkan. Saya masih terbawa untuk yang CNC. Ini adalah kalau begitu, ya, kita menggambar titik di sini. Ya. Pertama-tama kita menggambar garis dari origin ke satu titik di sini. Saya beri nama titik tersebut sebagai misalnya titik A. Maka titik A tersebut, ya, diameternya adalah ini, 3. Ya. Diameternya adalah 3. Gini aja,
pada titik A dengan diameter itu 3 ya, terus Z-nya 0. Sampai di sini bisa dipahami? Ini ke kanan X ya, ke atas D, berarti ya, berarti dia tiganya adalah D dan nolnya adalah Z. Gitu ya. Maka dengan cara yang sama Anda bisa mengetahui bahwa titik ini itu saya sebut saja B, koordinatnya adalah B, diameternya masih 3, tapi sekarang Z-nya adalah, saya scroll dulu ya, ini di garis yang sekarang saya tunjuk adalah 0, mundur kemari sekarang 3 min ya, 3 min dikurangi 2, maka dia Z-nya min 1. Gitu ya. Di sini. Nah. Sampai di sini apakah bisa diikuti? Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi lagi, Pak? Oke, bisa. Jadi, sebelum Anda menggambar suatu bentuk, Anda harus punya satu titik patokan, namanya origin point. Dimasukkan ya, titik di mana semua koordinat bernilai 0, semuanya 0. Anda 2D koordinatnya 2, 3D koordinatnya 3, itu di situ 0 ya nilainya. Nah, origin point di sini 0 0. Nah, karena bubut itu sebelah kanan itu adalah sebenarnya saya salah ya. Bentar, maaf. Berarti saya salah. Bentar, saya lupa, aku keburu-buru ya. Ini bukan Z, ini D. Ini D atau X ya. Ini X. Maaf, ini X plus kalau di CNC. Terus yang ini adalah Z. Ya. Z ya. Sehingga ini tuh X atau D ya. Oke, sedangkan yang kanan ini adalah Z. Ya. Jadi X atau D dan Z. Maka di sini X atau D dan Z ya. Di sini 0. Maka kalau kita mau menggambar sebuah garis dari 0 ini ke atas, ke titik yang saya tunjuk sekarang di sini, kelihatan? Ya. Sebut saja itu titiknya sebagai A. Maka di A tersebut diameternya adalah 3. Sedangkan Z-nya ini masih 0. Ya. Z itu dari di sini 0 geser ke kiri min, ke kanan plus. Diameter ke atas plus, ke bawah juga plus, khusus bubut atas bawah plus semua, nggak ada diameter negatif, paling kecil 0. Maka koordinat titik ini adalah 3, ini diameternya 3 dan Z-nya 0. Kemudian kalau kita gambar garis geser ke kiri, di sini diameternya juga 3, Z-nya min 1. Saya dapat min 1 dari mana? Karena di sini 0. Dari sini 0. Geser ke kiri jauh. Berhenti di posisi pointer mouse saya ini. Sekarang Z-nya min 3. Min 3. Balik lagi 2 inci ke kanan. Maka min 3 dikurangi apa? Min 3 dikurangi, kurangi lagi 2. Sehingga dia jadi min 3 plus 2 atau min 1. Begitu ya. Nah, lanjut.
kemari, maka sekarang pada titik ini saya sebut saja dia sebagai titik C. Itu ya, titik C. Diameternya berapa? Nah, coba biar Anda paham. Diameternya harus saya isi berapa ini? Monggo, masukkan. Bentuknya empat, seperti ini. Empat, betul. Empat. Terima kasih, Mas. Empat. Ya, betul, betul. Terima kasih. Empat. Terus setnya? Min berapa? Bukan, bukan min 2. Setnya adalah, jadi dari garis ini 0. Ya. Jadi dari garis ini 0, mundur jauh 3, ya. Terus balik 11/16. Gitu ya. Jadi dia nilainya min, saya beri kurung buka lagi, 3 dikurangi 11/16. Wow, angka ini oke toh. Ya, merepotkan angkanya. Ya. Min 3 dikurangi 11/16, berarti dia 2/16. Gitu ya. Jangan khawatir dengan angka ini, nanti ada kalkulatornya di Master Camp. Gitu. Kemudian terakhir ke titik di sini. Oh, belum, belum terakhir, masih satu lagi. Di titik ini ya, sekarang saya beri nama dia sebagai titik D. Diameternya berapa? 4 juga ya. Ini 4. Kelihatan kalau 4 ini diameternya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Terus Z-nya adalah di sini 0, di garis yang saya tunjuk ke kiri jauh sampai di sini -3. Ya, maka dia nilainya -3. Gitu. Ya. Jadi di sini 0, di sini -1, di sini 2 koma, di sini 2,5, di sini 3. Z-nya lo ya. Nah, ini kalau saya geser. Mari. Dia posisi titik tersebut adalah 4, -3. Titik ini saya beri nama titik D. Kalau ini saya beri nama titik C. Ya. Nah, berarti ini adalah D, ya. Terus sebelahnya ini adalah Z. Nah, gitu ya. Ini juga, ini D. Terus ini Z-nya. Ya, begitu seterusnya ya. Dan terakhir di gambar awal kita tunjuk titik di sini. Itu. Yang dalam belum, ini dulu. Saya beri nama titik tersebut sebagai E. Maka di titik E ini ya, diameternya adalah 0, Z-nya adalah -3. Apakah ada yang belum mengerti kenapa saya isi 0 dan -3? Belum, Pak. Belum. Oh ya. Ini yang sebelah kiri adalah diameter. Itu. Yang sebelah kanan yaitu -3 adalah Z. Sekarang apakah jelas? Aman, Pak. Ya, jelas ya. Jadi di titik ini diameternya 0. Kenapa? Karena dari 0 naik sampai di sini diameter 4. Ingat ya, diameter enggak ada negatif.
Enggak ada negatif, paling kecil 0. Sehingga kita gambar separuh saja dari garis sumbu ini ke atas. Yang bawah ini abaikan. Dia hanya simetrinya saja. Kita hanya melihat separuh. Gitu? Ya. Maka sekarang kita bisa mulai menggambar. Pertama-tama dari titik origin di sini, ya, menuju ke titik A. Titik origin koordinatnya 0,0. Titik A koordinatnya adalah 3,0. Berarti 0,0 menuju 3,0. Ya, kita masuk. Ya, ini masih X dan Y. Maka pertama yang saya lakukan adalah pilih perintah plane, terus lead diameter, kemudian pilih menu DZ. Ini. Ya. Pilih menu DZ. D plus Z plus. Ya. Saya ulangi pelan-pelan sekali ini. Dari bawah tengah ada perintah plane, Anda klik. Terus Anda klik lead diameter, kemudian Anda klik D plus Z plus. Kalau sudah, maka Anda perhatikan ke working area sebelah kiri bawah akan muncul koordinat D plus dan Z. Jadi dia tidak lagi XY tapi DZ. Sudah betul untuk situasi ini. Oke, kembali ke master cam. Berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah setting configuration. Anda ngatur mau pakai sistem koordinat apa? Metric atau imperial? Ya. Di sini bagian bawah ada current, Anda pilih English, ya. English. Kita pakai satuan inci. Untuk ini. Untuk latihan ini. Kita pakai English. Ya. Terus oke dulu. Itu ya. Oke dulu. Anda ngeceknya dari kedua perintah tersebut adalah pojok kanan muncul tulisan inci, bukan milimeter. Pojok kanan ini yang saya tunjuk. Inci. Dia muncul dari perintah settings configuration. Ya. Kemudian Anda pilih current dan pilih yang English. Itu, ini. Current English. Sudah. Oke. Okay. Gitu aja. Ya. Saya ulangi. System configuration current English. Sedangkan kalau koordinat tadi, Anda pilih plane lead diameter. Ini. Oke. Okay. Sekarang baru Anda bisa mulai menggambar. Ini. Walaupun belum ada apa-apanya, saya simpan dulu dengan nama. Sekarang namanya kita seragamkan saja. Ini cam, terus cam, terus sebentar. Cam, terus Anda isikan kelasnya ya. Ya. Kelas. Kalau Anda kelasnya BM1 ya BM1, BM3 ya BM3 gitu. Itu ya. Kelas. Pakai spasi boleh. Ya. Di mastercam pakai spasi boleh. Nanti Anda isikan cam kelas ya. Saya tulis kelas BM1. BM1, BM3. Anda nanti isikan langsung saja cam BM1, BM3 begitu. Ya, salah satu. Oke. Ya. Terus das, kemudian Anda isikan Anda isikan latihannya, ya, ya. Latihannya ini saya tulis L01, maksudnya bubut 1, ya. Setelah itu diikuti NIM Anda. Oh ya, untuk NIM sekarang kita pakai NIM universitas ya. Karena berbagai input data sekarang berbasis si master dan pakai data tersebut. Maksud saya NIM universitas, bukan lagi NIM sekolah vokasi. Ya. Anda isikan NIM universitas. Nah, ini nanti yang ada kumpul filenya. Ekstensinya MCX, ya. MCX 7, MCX 5 atau MCX biasa, monggo silakan. Sama saja. Ya. Oke, sudah saya simpan dan sekarang saya mulai menggambar.
Untuk menggambar? Oh ya, sebentar. Untuk menggambar, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda bisa pakai menu Create Line Endpoint. Saya ulangi, Create dari pull down menu, pilih line, pilih endpoint. Create line endpoint. Jadi Anda gambar garis dengan bantuan informasi dua buah titik ujung-ujungnya. Klik. Maka Anda lihat perintah warna kuning ya, specify the first endpoint. Ini namanya balon atau balloon kalau di dalam pemrograman komputer ya. Akan muncul balon, tentukan endpoint pertama. Nah, Anda geser ke atas. Di sini ada menu diameter D, Z, Y, dan sebagainya. Diameternya saya klik isiannya. Jadi jangan Anda klik buttonnya, tapi Anda klik isian sebelah kanannya. Isikan 0. Enter. Z-nya Anda isikan 0. Enter. Y-nya biarin aja. Tetap enter gitu. Ya. Maka kita punya origin point di sini, dan sekarang kita siap geser ke atas menuju ke titik A. Titik tersebut koordinatnya adalah 3,0. Ini tadi sudah saya gambarkan 3,0. Maka sekarang master kan bertanya pada kita, specify the second endpoint. Titik keduanya di mana? Anda pilih diameternya, isikan 2, tekan enter untuk mengunci. Ya, setnya tekan isikan 0, tekan enter pada keyboard untuk mengunci nilai maksud saya. Terus Y-nya abaikan. Enter saja. Maka Anda sudah berhasil membuat garis pertama 0030. Ya, saya tekan OK dulu dengan Anda mencari tombol yang ada tulisan ada logo centang warna hijau ini. OK. Klik. Ya. Kalau silang merah berarti batal atau gagalkan. Caranya mengetahui kebenaran koordinatnya, Anda pilih menu Analyze, kemudian Anda pilih Position. Diklik. Mas Kem tanya posisinya di mana? Saya tangkap di sini. Ini harusnya origin 00. Saya klik. Maka master kan memberikan pesan, betul diameternya 0, betul z-nya 0. Oke. Lagi analyze position. Tangkap titik ini. Si A. Diklik. Maka betul diameternya 2. Betul z-nya 0. 2 0. Yaitu posisi gambar berikut ini. A 3,0 ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan menggambar garis AB. Ini. Dari A. Oh iya, iya. Oke. Oh iya, maaf. Saya tadi yang lupa ini. 3 ya harusnya ya. Oke. Batalkan dulu. Untuk batalkan Anda bisa pakai undo. Itu ya, create line, maaf saya keliru, create line endpoint ya, mulai dari 0 ya, enter menuju 0, enter ya, terus y nya 0, enter, kemudian titik kedua, maaf saya tadi keliru, diameternya 3, enter, z nya 0, enter, y nya 0, enter. Oke. Untuk menggeser gambar, Anda bisa pakai anak panah pada keyboard komputer Anda. Anak panah, arrow, atas, bawah, kiri, kanan. Ini, ya. Bisa diklik. Terus kalau mau zoom in, zoom out, Anda bisa pakai scroll mouse. Begini, zoom out, zoom in. Ya. Terus kalau gambar Anda terlalu besar, mau dipasin di layar, Anda bisa akses ikon warna biru ini. Screen feed. Ya, kalau di menu saya sebelahnya undo. Fit. Ya. Terus bisa di zoom in zoom out. Oke, sekarang kita gambar
garis kedua, garis AB dari 3,0 menuju ke 3-1. Dari 3,0 menuju 3-1. Caranya, kita pilih lagi create line endpoint. Terus, tangkap posisi titik A tadi, arahkan mouse Anda mendekatinya, mendekati endpoint tersebut maksud saya. Nah, kalau kursornya sudah berubah, saya ulangi, ini sekarang pointer mouse saya kursornya berupa crosshair. Crosshair itu adalah persimpangan garis seperti tanda plus. Kalau saya dekatkan ke endpoint di A, maka ikonnya berubah menjadi ikon endpoint, yaitu suatu garis dengan dua buah titik di ujung-ujungnya. Kalau sudah begini, Anda tidak perlu menginputkan lagi, tinggal klik. Terus sekarang menuju ke titik B di sekitar posisi pointer mouse saya sekarang. Koordinat B adalah 3-1. Ini diameternya 3, z-nya -1. Maka saya isikan D 3, enter, Z -1, enter, Y 0, enter. Dah, oke. Dua garis sudah jadi, origin A dan A B. Selanjutnya, saya geser dikit, saya geser dikit untuk memudahkan. Sekarang kita menuju titik C di sini, 4 dan Z-nya sekian ini, angka root nih. Ya, oke, caranya kita perintahkan lagi create line endpoints. Atau sekarang kalau udah terbiasa, Anda bisa langsung mencari toolbar pintasan cepat. Anda cari toolbar creation seperti ini. Ya, toolbarnya bentuknya kayak gini. Ini sketcher ya. Ya. Sebelahnya create point nomor 2 dari kiri itu ada create line endpoint. Nah, ini bisa Anda gunakan sebagai pintasan cepat. Itu ya. Tampilan yang baru saja Anda lihat itu adalah kegagalan sistem grafis dari komputer yang saya pakai untuk merender gerakan akses menu saya yang cepat. Oke, Anda bisa menggunakan ini ya. Sebelah kanannya ada tombol anak panah ke bawah, bisa Anda klik, Anda pilih, bisa pilih yang lain. Create line endpoint, close it, dissect, terus perpendicular, paralel, tangen, dan sebagainya. Ya, ya. Bisect itu singkatan dari bisection. Ya. Anda pilih create line endpoint, ya, sama. Terus tangkap posisi titik B di sini. Dan kita mau menuju titik C somewhere di sekitar kiri atas ini. Caranya, kita tengok dulu informasi koordinatnya berapa. 4 diameter. Oke, isikan. Kita akses D, isikan 4. Enter. Biar mengunci angka. Terus setnya, itu angkanya agak ruwet. 3 dikurangi 11/16, min. Maka, Anda bisa isikan seperti ini. Dan output. Anda dapat melakukan seperti yang saya contohkan, min kurung buka 3 dikurangi ya 11/16 kurung tutup. Nah, ini terus saya copy ya, saya ulangi ini 3 dikurangi 11/16. Kita isikan di sini pada set, diklik aja, terus klik kanan. Oh, base-nya nggak muncul. Control V saja. Ya. Base-nya nggak muncul, Anda tekan tombol Control dan V untuk base informasi. Terus tekan Enter. Masterkan akan menghitungan untuk Anda yaitu -2,3125. Y-nya 0, Enter. Sudah jadi. Oke. Okay. Sekarang lagi
titik D. Dari C ke D, koordinatnya adalah diameter 4, Z-nya min 3. Maka kita pilih create line endpoint, tangkap titik C, bergeser kemari, diameternya isikan 4, enter, Z-nya min 3, enter, Y-nya 0, enter. Sudah jadi, oke. Lagi, create line endpoint ya, sekarang langsung saya dari pintasan cepat, klik, tangkap posisi titik D, geser ke sebuah titik somewhere di sekitar pointer mouse yang saya tunjukkan. Tentu diameternya di sini 0. Di sini 0, Z-nya min 3. Ini Z 0, ini Z min 1, ini Z 2 koma, dan di sini Z 3. Maka saya isikan D-nya 0, enter, Z-nya min 3, enter, Y-nya 0, enter. Oke. Itulah posisi ini, E, 0, min 3. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Seandainya laptopnya masih bisa servis atau masih banyak kendala, gimana ya, Pak, ya, dalam pengerjaan tugasnya? Kendala seperti apa ya? Masih di servis, Pak, laptopnya, Pak. Terus kemarin Anda pakai CAD pakai apa? Oh, ini pakai HP. Bukan, masa pakai CAD pakai HP? Oh, pakai CAD. Oh, kemarin itu pas iya. Itu laptop, karena berhubungan laptopnya nggak kuat, takut ada praktek lagi seperti ini dibongkar gitu, lagi diganti RAM-nya sama SSD-nya. Bukan, maksudnya minggu kemarin kan ada ikut praktek CAD toh. Baru selesai kalau nggak Kamis Jumat kemarin toh. Iya, praktek itu apa namanya? CAD. CNC. CAD juga toh? CAD juga CAD. Ya. Ya iya, ya, ya, ya itu. Kalau laptop Anda bisa pakai CAD, game ini bisa. Pasti bisa. Gitu. Jadi kalau Anda bisa menggunakan CAD, Anda pasti bisa juga pakai game. Gitu, Mas. Tapi masih di servis lah laptopnya, Pak. Anda masukkan ke tempat servis. Anda masukkan ke tempat servis kapan? Baru kemarin, Pak. Kemarin sore, Pak. Iya, kemarin sore minggu. Iya, hari Minggu. Lah, Anda sudah tahu, mau praktikum kok malah masukkan tempat servis. Laptopnya udah mulai kayak nggak kuat, harus ditambah RAM-nya sama SSD-nya. Terus diinstal ulang juga gitu. Tidak selalu, Mas. Tidak selalu. Ini kalau Anda pakai X4, X5 itu pakai Celeron aja kuat kok. Oh, okay. Harusnya tidak perlu keburu-buru dibawa ke sana, ke tempat itu. Itu Anda bisa mencoba software cleaner dan sebagainya. Ya memang anu, Mas, memang begini. Pandemi memaksa kita harus kreatif tambah pinter. Itu kita ada kegiatan ini. Oh, berarti laptopnya harus disiapkan begini supaya laptopnya tidak berat. Kita pakai software cleaner tanpa harus servis tambah beli ini beli itu. Itu kreativitasnya kita kembangkan. Kita nganu tanya sana sini, belajar tambah pinter gitu. Ya jadi harus nganu usaha mandiri gitu lah. Kira-kira gambarnya gitu ya, Mas ya. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sekarang kita gambar yang sisi dalam ya. Di sini kita mulai dulu dari titik ini sebelah kanannya E. Ya, titik tersebut saya beri nama sebagai F. F. Ya. Nah, sekarang saya minta bantuan saudara-saudara sekalian untuk belajar. Ya, bagi Anda untuk belajar, ini diameternya berapa? Oke, terima kasih, Mas Abang. Ya. Diameternya lo? Diameternya 0. Ya. Ya. Betul. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih.
diameternya betul 0 dan Z-nya adalah minus 2,5. Nah, kita pakai titik ya, 2,5 kurung tutup. Ini ya. Ada yang belum paham kenapa kok 0 dan 2,5 ya? Karena ini berada di garis sumbu. Ya, di garis sumbu tersebut. Ya. Di garis tersebut semua diameter adalah 0. Begitu ya. Terus Z-nya di paling kanan yang saya tunjuk pointer mouse sekarang itu 0. Ya, geser kemari itu 2,5. Dapat dari mana 2,5? Karena kalau kita lihat ke atas, ini panjang total itu adalah 3 ya, dikurangi ini ada informasi bawahnya 1/2. Berarti 3 kurangi 1/2 yaitu 2,5. Ya, cukup jelas ya. Selanjutnya kita perlu memberitahu suatu titik di sini. Ya. Suatu titik. Ya. Saya sebut sebagai titik G. Ya. Nah, diameternya adalah berapa? Ada yang bisa bantu? Titik ini diameternya berapa? 1,9/16. Ya, betul. 1,9/16. Ya, betul. Terima kasih. Anda benar. Diameternya adalah sebentar, ini karena pengaruh panning pada Microsoft Paint. Diameternya adalah 1 ya ditambah 9/16. Ya. Koma ya. Terus Z-nya minus 2,5. Kurung tutup. Nah, daripada saya ngetik berulang-ulang, ini tak blok, tak copy dulu. Saya copy dulu. Klik kanan, copy. Oke. Sekarang dia tak geser kemari. Ini posisi tinggi. Ya. Gini. Ya. Sekarang saya tempelkan dulu di notepad dulu biar nanti nggak hilang informasinya ya. Si G ini sebentar, nanti yang kita copy adalah yang di dalam tanda kurung. Terakhir, suatu titik di sisi kanan yang saya tunjuk sekarang ini, ya, itu. Terus saya beri nama titik H. Z-nya adalah diameternya adalah 2. Dari mana 2? Ini angka 2 ini. Ya. Terus Z-nya adalah 0. Loh kok 0? Karena dia di atasnya origin ini. Ya, dia di atasnya origin. Kurung tutup. Ya. Kita geser kemari. Dah. Maka semua koordinat kita sudah punya sekarang. Gitu ya. Oke, kita gambar dari sini. Mulai dari 0 minus 2,5. Create line endpoint, masukkan diameter 0, enter, Z-nya minus 2,5. Enter, Y-nya 0, enter. Di sini naik ke atas menuju ke diameter 1,9/16, maka saya copy saja ini beserta Z-nya minus 2,5. Nah, informasi ini saya copy. Ya. Semoga kelihatan ya. Tak gede guys. Sebentar. Saya perbesar. Format font. Font bikin berapa ya? 16. Oke. Sudah lebih kelihatan. Ini yang saya copy. 1+9/16, minus 2,5 ya, diameter dan Z-nya gitu ya. Ini. Isinya harus per koordinat, maka ini 1,9/16 untuk diameter disikan sendiri. Saya klik D, saya tempelkan dengan Ctrl V, tekan Enter, maka ketemu 1,5625. Kemudian Z-nya adalah minus 2,5. Enter. Y-nya
0, enter. Sudah jadi. Nah, Anda bisa tekan OK atau bisa langsung sambung kemari. Ya, saya langsung saja tangkap titik tadi G. Sekarang geser kemari ke titik H. Ya, di titik tersebut koordinatnya adalah 20. Maka saya isikan diameternya 2, enter. Z-nya 0, enter. Y-nya 0, enter. Oke. Ya. Ya, sekarang tinggal kita main fillet di sini, radiusnya 1/8. Ya, di pojok 1, bawahnya 2, di sini 3. Oke, caranya begini. Anda bisa pilih create, kemudian ada chamfer, kemudian atasnya ada fillet. Anda pilih entities. Fillet entities, ya. Master kan tanya siapa yang akan di fillet. Anda isikan dulu radiusnya, ya, yaitu 1/8. Isikan 1 garis miring 8. Garis miring menyatakan membagi. Tekan enter. Maka ketemu 0,125. Klik garis yang vertikal, klik garis yang horizontal, sudah jadi. Terbalik boleh. Klik garis miring, klik garis vertikal, ya. Nah, kali ini harus di trim. Klik garis miring, klik garis yang vertikal atasnya. Ya, oke. Nah, ini jadi. Anda cukup gambar separuh saja dalam CAM. Garis-garis bantu di sini proyeksi, nggak usah diisikan. Sampai di sini gambarnya sudah jadi. Ya. Kalau gambarnya sudah jadi, tahap kedua adalah Anda mengatur stock setup. Ya. Di stock setup ini Anda mengatur material, cekam, benda kerja dan sebagainya. Gitu, ya. Ya. Material itu maksudnya bahannya benda kerja, mau baja, aluminium atau yang mana. Itu, ya. Kemudian Anda bisa mengatur ukuran billet. Ya, billet kalau di dalam CNC dinamakan billet, kalau di master kan dinamakan stok, sama aja. Maksudnya benda kerja atau workpiece. Ya. Anda bisa ngatur cekam atau vice clamp. Ya. Atau clamp gitu aja. Ya. Dan lain-lainnya. Yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Tidak memungkinkan terlalu lama. Ya. Ini hal yang kedua yang harus Anda lakukan. Ya. Stock setup ini mudah. Caranya adalah sekarang Anda masuk ke menu machine type. Kemudian ada perintah milling, lathe, wire dan sebagainya. Anda pilih lathe, pilih default. Lalu diklik. Maka di sebelah kiri working area ada menu operation manager, akan keluar menu machine group 1. Di bawahnya muncul properties lathe default, maksudnya operasi bubut default. Anda expand menunya dengan ngeklik sebelah kiri buttonnya, Anda akan ketemu perintah stock setup ini. Maka seperti ilustrasi saya ini, pertama Anda menentukan materialnya apa. Ya, pilih tool settings. Ya. Kemudian Anda pilih fit calculation from material. Oke. Okay. Terus bagian bawah ada material ini banyak baja, Anda pilih select sebelah kanan. Ya, kemudian bawah ada lead current, Anda pilih lead library. Library itu katalog, ya. Jadi kalau Anda kerja di industri, Anda berhadapan dengan pahat, itu ada ratusan jenis pahat. Anda berhadapan dengan material, ada ratusan pula jenis material. Anda berhadapan dengan jig, mold dan alat-alat bantu lainnya, klem dan sebagainya, itu ada ribuan jenis. Anda harus buka katalog. Nah, kalau dengan komputer, Anda tidak perlu buka buku katalog, Anda cukup melihat database atau library. Ya, pilih lead library. Cor, ya, C
baja, titanium, kayu atau yang lain, gitu ya. Gitu. Di sini saya umpamakan kita pakai aluminium. Oke. Maka materialnya sudah berubah menjadi aluminium. Terus stock setup ya, sebelah kanannya itu mengatur ukuran billet. Ya. Anda lihat yang warna merah stock, Anda pilih properties. Ya. Kemudian Anda pilih ini diameternya, diameter luarnya berapa, disikan ya. Karena gambarnya itu diameter totalnya 4 inci, biletnya kan nggak mungkin pas sama 4, mungkin lebih, misalnya 4,2. Maka kita isikan di sini 4,2. Nggak mungkin biletnya ukurannya sama dengan target ukuran benda kerja. Berikutnya panjang. Berapa panjangnya? Di sini terisi maksimal 3 ya, ditambah yang buat nyekam kan pasti lebih. Kita umpamakan saja misalnya 5. Saya isikan length-nya 5. Ya. Kemudian di sebelah kanan benda kerja ini masa pres-presan pas. Anda terima material kan bekas gergajinan. Di sini pasti kasar. Harus Anda bubut facing dulu, bubut muka. Maka harus ada sisa di sini. Berikan margin. Use margin. Ya. Anda isikan break margin. 0,1 inci saja. Itu sudah 2,5 milinan. Ya. Anda boleh ngisi 0,05, boleh monggo, pokoknya kasih margin. Ya, rata-rata yang wajar itu 0,05 dan 0,1 kalau dalam satuan. Begitu ya. Jadi Anda isikan diameter luar, OD, outside diameter. Anda isikan length, panjang, beri margin, kasih right margin. Tekan OK. Ya. Di bawahnya lagi itu ada warna kuning untuk chuck jaws atau clamp, itu saya lewati karena kita nggak punya waktu yang memadai untuk menerangkan dan Anda berlatih, nggak ada, kita lewati. Oke. Nah, begini ya, warna putih putus itu adalah ilustrasi benda kerjanya. Warna hijau itu adalah target ukuran benda kerja hasil operasi mesin CNC bubut. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita sudah sampai bab kita sudah ketiga. Sekarang kita masuk step kedua. Kita baru saja selesai. Sekarang kita masuk step ketiga, yaitu tool patch. Tool itu pahat, patch itu jalan. Jadi tool patch itu jalannya pahat. Kita merancang gerakan pahat selama memotong. Ya, tool patch. Nah, ini beragam. Sementara di sini dulu saya mengusulkan, karena ini sekarang saatnya ibadah sholat asar. Kalau di tempat saya, apakah mau break dulu? Kalau ada mahasiswa yang mau ibadah dulu? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Okay. Ini okay. Mau tanya, Pak. Ini sampai jam berapa ya kira-kira materinya? Kalau kita break dulu, nanti dilanjut semoga setengah jam 40 menit maksimal selesai. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Okay. Kalau gitu, mohon perhatian. Tak umumkan di sini saja. Kita break dulu untuk asar, ya. Sebentar, maaf, ini salah. Untuk asar, break berapa? Setengah jam ya. Nanti jam 4 dilanjut. Iya, Pak. Dilanjut pukul 16:00. 16 itu jam 4. Nah, kalau Anda ada yang di waktu lain, itu ini nambah dan stok setup seperti ini ya. Jadi muncul warna putih putus-putus menyatakan materialnya, hijau itu targetnya. Jadi nanti pahat Anda arahkan menggerus bidang hijau ini. Nah, Anda bisa ke sebelah kiri ada operation manager, kemudian Anda bisa klik lagi stok setup. Ya, barangkali Anda berubah pikiran mau mengganti ukuran benda kerja di sini, ya. Atau mengganti material benda kerja di sini, ya.
itu bisa Anda lakukan dengan mudah ya. Terus sekarang saya masuk ke tahap ketiga, yaitu tool pads ya. Kita baru dua tahap tadi. Di dalam tool pad ini Anda ngarahkan kemana pergi selama pemotongan berlangsung. Ya, saya ulangi, pada toolpad ini Anda bertugas memberitahu MAM mengarahkan kemana pad harus pergi, dari titik mana begitu ya, selama pemotongan berlangsung untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Nah, untuk boot ada beragam, yaitu face, facing muka ya, maksud saya bubut muka di sini ya. Kemudian rough, bubut kasar membuang bagian atas ini, kemudian finishing, kemudian drill, kemudian bubut. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian kalau mil ada face, contour, bokeh dan sebagainya, kita bahas besok hari Rebo ya. Ke operasi face ya. Nah, kita pilih tool pads ya, pilih ini ada rough, finish, ada thread, thread itu ulir, groove dan sebagainya. Anda cari face. Nah, ini. Ya, entah ini nomor urut berapa ini dari atas ini. 1 2 3 6 urut 7 ini ya. Anda klik face. Kalau sudah, master kamu akan bertanya nama file NC-nya, Anda oke saja. Itu ya. Kemudian akan muncul katalog pahat ya, di mana sekarang by default dia sedang memilih pojok kiri atas. Ini T101 ya. Outside diameter rough right. Maksudnya bubut kanan kasar, bubut kanan untuk operasi kasar, diameter luar. Ya, ini by default. Nah, tentu ini pahat yang tidak sesuai. Kita scroll ke bawah. Cari yang bubut muka. Ini. Saya klik sekali. Rough right. Ya. Kalau Anda mau lihat detail pahatnya, Anda duplikasi ya, dan akan keluar menu detail dari pahat itu. Holdernya tipe apa di sini? Ukurannya berapa? Katalog yang mana? Insertnya yang mana? Cross sectionnya yang mana? Ukuran-ukuran standarnya seperti apa? Materialnya apa? Karbide, keramik, HSS, katalognya yang mana? Itu semuanya detail ada di sini. Memang harus memahami ilmu teknik terlebih dahulu sebelum pakai CAM ya, karena CAM itu hanya komputerisasinya saja. Gitu. Ya. Terus di sini ada parameter menentukan feed rate ya, bla bla bla, banyak sekali. Kita tidak masuk ke sini ya, saya batalkan. Kita tidak mengubah apa-apa. Kita default saja karena terbatasnya waktu. Nah, setelah milih pahat, hal kedua yang perlu Anda lakukan adalah pilih tab face parameter, ganti ya. Terus Anda bisa gunakan use stock ini ya. Use stock. Kalau use stock, router akan membaca titik origin di sini, titik kanan atas. Terus selama operasi facing, ketebalan potongan Anda atur di sini, nomor 2 dari atas ini, rough step over, ketebalan pemotongannya. Jadi lihat mendekat ya, tidak langsung berarti ada jarak. Berapa jaraknya? Ini amount. Setelah itu masuk dan mulai memotong. Ketebalan pemotongannya berapa? Ini rough step over. Di akhir siklus motongnya dia mengikuti finish step over. Setelah selesai semua, dia balik. Ya. Nah, Anda dulu ketika praktik tepek, Anda paham benar bahwa kalau pahat Anda berhenti di tengah ini, nanti ada sisa tonjolan. Pahat Anda harus lebih dari sumbu, Maka di master cam bisa Anda atur dengan menu over amount ini. Ya, ini di tempat saya masih 0, saya isikan 0,1. Tambahin aja.
itu ya. Nah, sudah kan oke. Maka pemotongan sudah terjadi. Warna kuning adalah gerak cepat, warna biru laut atau biru muda adalah feeding. Yang kuning adalah retract dan positioning. Dia rapid move pakai setara G00. Kalau yang biru setara G01 kecepatannya. Maka sekarang kita sudah selesai dengan toolpad pertama kita, lead phase. Anda bisa sewaktu-waktu mengubah dengan ngeklik parameters untuk mengganti atau Anda bisa ngeklik spesifik ke urusan pahat atau spesifik ke geometri atau yang ya, tinggal klik saja di sini. Selanjutnya kita perlu motong kasar di sini ya, atas geometri. Anda pilih tool patch, kemudian menu atas sendiri, rough itu maksudnya bubut kasar, klik. Nah sekarang muncul pesan chaining. Apa itu chaining? Nah, ini mungkin sesuatu yang baru untuk Anda. Saya agak bertele-tele dikit hanya sekarang. Saya print screen dulu. Saya buka pin lagi. Saya paste di sini ya. Oke. Jadi akan bergerak dari posisi kanan di sini. Ini saya gambar insertnya saja ya, geser kemari. Oh jelek banget anak pernah saya. Ah lumayan, geser kemari dan seterusnya ya, terakhir di sini. Nah posisi insert Anda akan berhenti di sini di pojok kiri atas. Nah, mastercam tidak tahu lintasannya. Anda harus tunjukkan mulai dari posisi fillet di sebelah ini, menggabungkan dua garis, menggabungkan garis pertama atau entitas kedua, garis kedua atau entitas ketiga, dan garis ketiga keempat, berhenti di sini. Maka tugas Anda ngeklik yang saya tandai silang merah di awal pada chamber ini. Anda klik sebelah kanan atau bawah titik beratnya, dia punya titik tengah di sini sebelah kanannya, agar nanti kita dapat anak panah vektor. Ke kiri dan selanjutnya Anda klik last entity. Yang tengah tidak usah, cukup entitas fillet. Dan yang di Anda klik di sebelah kiri titiknya, dia punya titik berat kira-kira di tengah ini. Anda klik sebelah kirinya agar nanti dapat anak panah exit di sini. Ah, sebentar. Hold on. Kurang tebal. Ah, gini. Agar nanti dapat anak panah ya, maka ini bisa saya namakan sebagai apa N-nya. Terus ini bisa saya namakan start-nya. Start-nya yang merah ini. Proses menggabungkan arc hasil fillet garis-garis-garis itu dinamakan chaining. Tujuannya apa? Biar mastercam menggerakkan pahat dari posisi start di kanan ini menuju ke posisi end di kiri. Tidak gagas lain-lainnya, tidak gagas garis ke bawah, tidak gagas hasil facing, tidak gagas yang lintasan dalam, tidak gagas itu semua. Cukup ini saja untuk di
dipakai sebagai petunjuk lintasan pahat pada saat membubut kasar di area ini. Gitu ya. Maka proses chaining-nya, saya kembali ke master cam-nya. Oke, sebentar. Ini saya simpan dulu. Hold on. Save. Bentar ya. Saya simpan ini sebagai yang nomor 7. Chain. Oke. Oke. Nah, sekarang Anda pakai ini by default ada menu parsial. Saya zoom in ke filletnya. Dia punya titik berat di tengah, kira-kira di sini. Saya klik sebelah kirinya. Sebelah kanannya. Saya ulangi, dia punya titik berat. Saya klik sebelah kanannya. Sebelah kanan titik berat tadi. Klik. Maka arahnya akan seperti ini, ke kiri. Hijau itu sebagai start, merah sebagai end. Ah, gambar saya tadi kebalik. Ya, hijau start, merah end. Ya. Tapi ini belum selesai. Baru satu entitas. Kalau Anda kebalik, nah kliknya, jangan langsung saja tekan tombol ini, reverse. Ini saya tunjukkan, reverse. Kelihatan reverse. Langsung di reverse saja kalau kebalik. Nah, seperti ini. Ya, oke. Sekarang saya zoom out. Saya pin. Saya zoom in lagi. Nah, dalam perintah memberikan keterangan select the last entity, pilih entitas terakhir. Jadi Anda tidak perlu milih garis tengah pertama, garis tengah kedua, nggak perlu, langsung sini, langsung kirinya di mana. Nah, dia punya titik kira-kira di tengah ini, saya klik sebelah kirinya agar arahnya anak panah ke kiri seperti ini. Dah gitu. Kalau Anda, mereka akan tersambung jadi satu, membentuk sebuah lintasan untuk operasi bubut kasar. Proses mengikat arc garis-garis-garis namakan chaining. Ya, cukup jelas ya. Arc merah itu end. Itu. Lalu sudah tekan OK. Baru pahatnya akan keluar. Pahat sekarang oke. T0101 ganti tanda warna biru ini ya. OD raf bubut kanan untuk kasar operasi pengenaran dan kondisi luar, bubut luar ya. Jadi bahasa Indonesia apa? Bubut luar kasar dengan pahat kanan. Terus kalau Anda mau lihat detail pahat seperti tadi, double klik saja, klik itu, lihat insertnya, lihat holdernya. Kalau nanti mau ngedit silahkan, itu ya, itu saya batalkan karena saya tidak mengajak untuk melakukan. Kita pilih rough parameter ya. Nah, Anda bisa atur ketebalan pemotongan bla 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 semuanya di sini ya. Pertama depth of cut, nah ini dah 0,1 itu sudah cukup tebal ya, 2,54 mili ini ya. Terus disisain 0,01 X dan Z untuk finishing. Mastercam otomatis mengenalinya sebagai bubut luar, ditandai dengan sketsa ini, rough diameter, rough direction or angle. Ini simbol bubut luar. Oke saja, kita nggak ngubah apa-apa. Sebetulnya banyak yang ganti seperti ini, maksimum spindle speed untuk mesin bla bla bla, tapi ini kita nganu aja, latihan basic banget wis. Wis itu lupakan dulu, nanti kalau sudah berhadapan mesin baru klik OK. Mastercam sudah langsung merancang urutan gerakan pahat ala G71 pada CNC ya, secara otomatis. Anda sekarang punya dua toolpad, face atas dan rough bawah. Sewaktu-waktu masing-masing toolpad bisa Anda edit parameternya. Sewaktu. Tapi nanti kalau sudah ngedit, Anda pilih regenerate all selected operations. Berikutnya,
ini harus di finishing. Kenapa? Karena kalau saya zoom in terus, Anda lihat garis hijau adalah target benda kerja, garis biru adalah gerakan pahat pada saat motong, garis putih putus-putus adalah sisa benda kerja. Berarti ini benda kerjanya belum ukuran final, karena ada sisa untuk finishing sekian, yaitu jarak antara garis putih dengan garis hijau. Gitu. Ya. Nah, maka kita lanjutkan dengan operasi finishing. Pilih tool batch, pilih finish, ya. Kemudian sama seperti tadi, chain partial sama seperti tadi. Ini ada arc punya titik berada di tengah, Anda pilih sebelah kanannya. Last entity, master kan tanya last entity, Anda pilih garis ini, dia punya titik berada di tengah, pilih sebelah kirinya. Sehingga mereka membentuk sebuah lintasan tunggal seperti ini. Kalau Anda keliru melakukan, jangan sungkan untuk memilih menu ini, unselect, dan ulangi lagi. Kalau perlu batalkan toolpad-nya, ulangi lagi di sini, toolpad rough, toolpad finish, begitu ya. Pilih unselect ini jika Anda di awal-awal membuat kesalahan, gitu ya. Oke. Maka sekarang keluar menu pahat dan masih pahat kasar, harus diganti yang pahat finish. Saya scroll ke bawah, pilih pahat finish, ketemu ini. Nah, bawahnya pahat ini dicentang hijau karena tadi sudah saya pilih untuk digunakan di operasi finishing. Sekarang kita operasi finishing. Emang pahatnya beda? Oh, beda. Beda di sudutnya, ya. Pahat finish itu insertnya lebih lancip, ya. Jadi dia berapa ini? 35 derajat. Pahat rough itu hanya yang seri E, 75 derajat. Pilih finish parameter, ya. Finish top over 0,1, ini ketebalan pemotongan pada saat finishing. Sisa material dinolkan semua, ya. Oke. Dah, gitu aja. Yes, selesai. Ya, benar kerjanya. Nah, sampai di sini, ya. Bubut dalamnya saya abaikan dulu, ya, saya abaikan dulu. Kita simulasikan dulu biar Anda paham stepnya. Setelah toolpad yang keempat itu adalah simulation. Ada dua cara. Pertama backplot, kedua true solid. Backplot adalah simulasi persis seperti yang Anda gunakan pada software NC Editor pada saat Anda praktek CNC. Ini pakai perintahnya di MasterCam, lucu. Ya, lucu apa? Ini perintahnya aneh enggak lucu maksud saya. Aduh, kok sebentar. Ya. Di MasterCam perintahnya adalah verify. Aneh, tapi ya sudahlah, manut singgawi. Gitu. Nah, kita mulai dulu dengan backplot. Jangan lupa disimpan, ya, selalu disimpan. Kalau udah dikasih nama itu tinggal save, itu enak banget. Ya, sekarang saya pilih tombol sebelah kiri ini, select all operation, saya klik. Maka Anda lihat sekarang semuanya ada centang birunya dari operasi face, rough hingga finish. Setelah itu saya pilih ini, backplot. Backplot selected operations. Kalau saya pakai X7 akan keluar tampilan sebagai berikut. Terus jangan di oke karena ini maksudnya selesai simulasi. Anda pilih tombol play ini. Klik. Ya, saya ulangi di sini. Klik. Nah, ini face.
tracing ya. Roughing dan finishing ya. Nah, ini finishing datang gitu ya. Kecepatan simulasi Anda bisa atur di slider ini, di slider di sini. Oke, gitu ya. Untuk backplot, saya ulangi, Anda pilih select all operations, geser ke kanan mouse-nya, cari button backplot selected operations. Simbolnya seperti warna ombak itu, seperti bentuk ombak. Diklik. Ya. Kemudian cari tombol machine atau tombol play. Ya, jangan tombol OK. Setiap versi beda-beda. Ya, nanti bisa Anda cek sendiri-sendiri. Ya, terus pilih play ini. Dia akan keluar. Nanti. Ya. Ini. Facing. Banyak facing balik. Sekarang Pak Raffin datang. Masih bubut kasar. Masih bubut kasar. Ala G71, ala Anda belajar CNC kemarin. Balik. Terus sekarang finishing. Dah selesai gitu ya. Oke. Gunanya backplot adalah memeriksa step-step gerakan pahat dengan cermat. Jadi kalau ada kesalahan kita bisa perbaiki. Warna kuning gerak cepat, biasanya untuk balik atau retract, dan turun memposisikan diri atau positioning. Warna biru adalah gerakan feeding. Jadi pahat pada saat mengikuti warna biru ini, dia sedang mengelupas material. Ya, nanti berhenti di mana, bla bla bla, itu bisa Anda cek dengan backplot. Keunggulannya di situ. Jadi walaupun simulasinya ya relatif tidak bagus gitu, tapi ini bermanfaat untuk mencermati kalau ada kesalahan perangan. Sekarang kita ke menu verify. Saya ulangi, ada perintah untuk true solid simulation ya. Di sini verify, klik. Kalau X7 tampilannya adalah seperti ini. Kalau X4, X5 saya rasa masih embed di master game-nya. Ya. Ya. Anda bisa zoom in, zoom out dengan scroll mouse. Geser kanan kiri pakai arrow, kok nggak bisa ya, harusnya bisa ini. Oke. Oke, terus sekarang Anda bisa pakai tombol play. Speed diatur di sini ya. Kemudian kepresisian simulasi bisa diatur di sebelah kiri. Klik. Ya, kalau terlalu cepat bisa diturunkan speednya dan play lagi. Roughing. Dan apa? Finishing. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Terus terakhir kita bisa melakukan tahap yang paling penting, yaitu nomor 5, namanya post processing. Jadi
sejak dari membuat gambar, ngatur stok, ukuran material, jenis materialnya, klempingnya, tool pad, disimulasikan bagus, itu bagi masyarakat masih meaningless. Iya, desainnya bagus, oh iya memukau, tapi kalau nggak bisa digunakan oleh masyarakat buat apa? Gitu. Ya, pada akhirnya kita harus membuat produk real yang bisa dinikmati oleh kalayak ramai, yang bisa dijual, dinikmati oleh mereka. Nah, caranya adalah kita mengirim desain ini, perancangan ini ke mesin CNC agar menjadi part yang bisa dimanfaatkan, komponen mesin yang bisa dimanfaatkan. Nah, tugas post processing ini dilakukan oleh namanya ya post processor ya. Jadi post processing ini adalah prosesnya, post processor adalah alatnya, alat untuk melakukan processing. Kalau kita sudah mengerjakan tahap nomor 5 ini, kita akan menghasilkan NC code yang dimengerti oleh mesin CNC. Ya, sebagai pilih all operation, ya. Jadi face iya, rough iya, finish iya. Ini toolpad-nya. Terus geser ke kanan, Anda akan jumpa tombol backplot yang tadi saya demokan. Geser kanan lagi, Anda akan jumpa tombol verify tadi saya demonstrasikan. Geser kanan lagi, Anda akan ketemu tombol G1 post selected operation. Diklik. Ini penting sekali dalam CAM, karena buat apa CAM kalau nggak bisa connect CNC. Jika komputer Anda sedang connect dengan mesin CNC, Anda bisa langsung pilih menu send to machine. Pilih communications dan baca manualnya mesin CNC, formatnya port parity, data bit dan stop bit, komunikasi digitalnya kayak apa, itu bisa semua. Ini sebetulnya ranah ilmunya teknik elektro, yaitu komunikasi digital. Itu kita pakai saja manut lah, pasang gagas parity itu apa, data bit itu apa, pokoknya manut ya. Even odd ya, 678 stop bitnya berapa diikuti saja, di termasuk baud rate-nya terus, dan kodenya bisa langsung dieksekusi. Jika tidak, ini diuncheck, Anda pilih end file ya, terus pilih OK. Ya, sekarang pilih di folder mana Anda akan menyimpan pekerjaannya. Pada ini saya sudah menyiapkannya, DTM 2021, kerjaan akademik, praktek CAM, BM1, BM3. Saya buka di sini, saya akan menyimpan dengan nama sama dengan nama file MCEK tadi, yaitu CAM BM3. Saya buka video server dulu untuk menjelaskannya pada saudara-saudari sekalian. Saya refresh. Kemudian saya view details di sini. Bentar. Ya. Ini saya tampilkan sekalian dengan ekstensi filenya. Ini file gambar PNG ya, ini JPG, dan karena saya pakai Mastercam versi 7, ekstensinya adalah MCX atau MCX-7. Kalau Anda pakai X4 atau yang lebih rendah, itu ekstensinya MCX. Kalau X5 saya lupa, maaf, MCX-5 atau MCX. Pokoknya ini nanti file kerjaan tugas yang harus Anda kumpulkan tiap hari. Nah, file ini tidak bisa dibaca oleh mesin CNC. Tapi kalau hilang, Anda ngulang semuanya dari awal. Gambar, stok setup, bla bla bla, itu semua harus di. Jadi ini disimpan ya. Ini file orang CAM. Jadi secara teori proses dari nomor 1 sampai nomor 5 sampai nomor 4 itu akan menghasilkan file CAM. Ekstensinya MCX bla 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 begitu ya, tergantung versinya. Tapi kalau Anda memproses yang nomor 5,
Anda akan mendapatkan file NC. Ya. Inilah file NC yang bisa dimengerti oleh mesin CNC. Ya. Maka sekarang kalau kita mengerjakan semua tahap, kita mendapat dua file, file CAM NCX dan file NC. Nah, di sini di Windows Explorer saya baru punya file MCX7. Ya. Sekarang saya post-process, saya save. Biasanya hanya makan waktu beberapa detik. Kalau job Anda rumit, dia paling lama 1-2 menit. Nah, inilah hasilnya. File G-code. Ya. View besarnya di mana, lupa aku. Bentar. Ya, semoga kelihatan lah gitu. Oh, ini. Nah, ini. Ya, maaf setiap apa aktivitas saya sehari-hari dengan software itu berinteraksi dengan ya sekitar 4-5 software gitu. Jadi kepala saya penuh dengan berbagai menu-menu dan kadang salah-salah dalam menerangkan, mohon maaf. Ini ada G-code-nya ya. Anda tahu G20 itu untuk imperial, kalau Anda pakai metric nanti di sini munculnya G21. Kemudian ini G-code ya, bla bla bla, dan diakhiri dengan M30. Wah, ini kodenya di-generate otomatis. Anda nggak harus coding manual painful seperti yang Anda alami di praktek CNC. Udah otomatis. Ya. Begitu cepat, hanya dalam hitungan beberapa detik atau menit itu udah selesai. File-nya ini .nc ini. Ya. Kalau ekstensinya saya sembunyikan lewat Windows Explorer, file, change folder and search option, saya pilih view, saya pilih hide extension for known file types, apply OK, maka ekstensinya tidak muncul. Khusus NC tetap muncul ya, harusnya tidak ini. Aneh. Karena di komputer yang saya gunakan Windows belum mengenali dengan siapa dia harus buka file NC tersebut, dengan software yang mana, itu dia Windows belum mengenali. Kalau Windows sudah mengenali, pasti ekstensinya tidak akan dimunculkan. Ya, ini yang paling penting untuk dikirim ke mesin CNC. Begitu. Nah, nanti kalau mengumpulkan tugas jangan NC-nya, tapi MCX-nya yang atas ini, ya. Biasanya tipenya kalau Anda lihat di Windows Explorer akan bernama Mastercam Part File gitu, atau Mastercam X7 atau Mastercam X berapa, semoga lah ini Part File ini akan muncul di sini. Begitu ya, runtut bekerja dengan cam, ya. Maka kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, saya sangat semangat menjawabnya karena saya senang ketika, dan saya merasa puas ketika ada orang yang masih curious dan bisa tuntas mengerti setelah saya terangkan itu, saya sendiri ikut puas di situ. Ini ya. Jadi kalau begitu, apa bedanya CAM dengan CN dengan CAM dengan CNC dan CAM dengan CAD, apa bedanya? Jawabannya tegas jelas. Di dalam CAD Anda menghasilkan geometri. Ini, Anda menghasilkan gambar, itu tugasnya CAD. Ya. Ya. Makanya CAD itu dinamakan pekerjaan mendesain teknik. Tugasnya membuat gambar, mengedit gambar, menganalisis gambar, mengoptimasi gambar atau desain. Nah, sayang praktek CAD di kurikulum kita baru mengerjakan dua saja, yaitu membuat dan mengedit. Menganalisis dan mengoptimalkannya belum. Belum. Jadi kalau Anda yang tertarik belajar lebih dalam dengan CAD, ambil TA CAD. Ambil TA di situ. Nanti dosen Bambang atau siapa sih akan menggiring Anda ke tahap yang lebih dalam daripada sekedar membuat dan mengedit, yaitu menganalisis atau mengoptimalkan desain Anda.
mau pakai Creo, mau pakai SolidWork atau mana, semoga lah itu bisa dilakukan. Terus apa CNC? CNC itu pekerjaan seperti teknik. Anda melakukan proses machining. Luarannya apa? Part ini. Nah ini, luaran dari ini apa? Cuma satu, parts, mechanical parts, ya. Mechanical parts. Ini hasil yang diperoleh dari machining. Jadi tugas CNC adalah membuat program, mengedit program, mengoperasikan mesin CNC, mengurusi benda kerja, tool dan sebagainya persis seperti pekerjaan teknik demi menghasilkan part standar industri. Kualitasnya bagus, harganya murah, dikerjakan cepat, gampang diassembly dan semua syarat-syarat machining lainnya. Gitu. Di situ. Itu CNC. Sedangkan CAM tugasnya apa? Tugas CAM adalah merencanakan pekerjaan manufaktur. Di sini Anda merencanakan tahap-tahap machining. Memilih material, memilih pahat, menentukan klem, menentukan ketebalan pemotongan, menentukan pakai pendingin coolant apa tidak. Semua proses-proses itu direncanakan di CAM, ya. Itu ya jawabannya ya. Jadi kalau Anda bingung dengan tiga teknologi ini, mudah. CAD tugasnya menghasilkan desain lewat proses create, modify, analyze, optimize. CNC itu operasi pemesinan, menghasilkan standar mechanical parts yang industri inginkan. CAM merancang proses pemesinan. Sampai sini apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Gitu ya. Ya kalau jadi kalau ditanya apa bedanya CAD, CAM, CNC di situ. Sebenarnya masih ada lagi CAE, wah itu lebih asik lagi diterangin tapi di luar skop ini. Tapi nanti kalau sudah Anda wirawiri di kampus tanya